Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube kita, Adi Service. Sebelum video ini lanjut, dimohon kiranya videonya di like, di komen, dan di share, dan bunyikan loncengnya notifikasi sama biar video YouTube channel kita ada yang upload yang baru masuk ke channel Anda secara langsung. Oke, kita kali ini akan bertemu dengan kipas angin merek apa nih? Kipas angin dinding tidak mau berputar. Sebelumnya kalian ukur dulu bagian ini, sepet 1, 2, 3 nya ini tadi diukur bagus, dan juga sebelum pembongkaran ukur juga kabel listriknya apakah terhubung. Ini sudah kita ukur, ini sama ini kabelnya terukur dengan baik, jadi pusatnya kerusakan di dalam dinamo. Ini akan kita bongkar, kita cek di bagian pengaman di dalam kumparannya, kemungkinan bisa putus. Ini kalau awal pertama kali melepas akan keras sekali ini. Jadi caranya ini kalian teman-teman nungkarkan dulu, turunkan. Kalau nggak ada kunci bisa pakai betel, dipukul sedikit. Kalau sudah gerak mudah membukanya. Oke, kita sebelum melepas sebaiknya kalian kasih ciri dulu biar enak nanti masaknya pusing-pusing. Kita kasih ciri. Thank you.
sekali, dan ini plastik wrap anak wrapnya. Kalian cari dulu di mana letak sekringnya atau biusnya. Bius temperatur ini kita temukan di sini. Nah, ini kemungkinan ini biusnya. Oke, kita buka aja kabelnya. Kemudian kita ukur. Kalau hanya putus langsung kita sambung aja ya. Dan kita ukurnya tidak jalan. Dan kita coba sambung. Setelah kita sambung, kita ukur curukan sebenarnya di sebetnya di 2. Oke, kan kita ukur. Nah, ini telah jalan, artinya kan sudah tersambung. Oke, kita coba rakit dulu. Kita rakit. Dan kita pasang sesuai kita tanda. Oke, mantap. Pasang kembali tautnya. Oke, ini. Oke, sekian, terima kasih. Nah, itu tadi video kipas angin yang tidak mau berputar. Solusinya sekring, deteksi sekring suhu di dalam kumparan putus. Ya, ambil pusing, kita langsung sambung aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, sama komennya. Ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.